Welcome back guys to another episode of Minecraft Diary. Biasanya rumah aku macam ni. Satu je kelemahan kalau aku duduk rumah macam ni, rumah dad ni, adalah Enderman. Hey, hey, hi. Whoops, suara tak ada. Suara tak ada kawan suara dia. And aku ada pisau tak? Aku rasa aku tak ada pisau. Alamak. Well, guys, tengok, tengok apa jadi. Tengok apa jadi. Kau rasa kau renovate rumah aku ke? Kau rasa ni cantik ke? Habis rumah aku berlubang. Kau rasa... Oh, rasa macam tak cantik eh. Oh, aku tak sini juga. Okay sikit eh. Siap betul. Janganlah kacau. Wow. Ada... Tak tahu pula aku one by one situ boleh spawnkan binatang. Tak pula, aku bunuh je lah. So, aku dah level 30 sekarang ni. Tak tahu lagi nak enchant apa. Tapi latih dulu lah, kena tunggu dulu lah. Itu kena tunggu pada hujung episode. Seriously. Makan minit jap. Aku hari ni aku nak tunjuk sikit update. Aku punya donation village aku. Selepas aku siap touch up semua benda jap. Donation village aku sekarang ni tak ada rumah lagi. Tak ada rumah lagi, kosong lagi. Just busy dia sekarang ni, aku dah dah banyak tukarkan sand kepada dead lah. Bahasa dia dah boleh katakan separuh jugalah dah tukar. Memang tak cukup, memang banyak lagi aku nak kena tukar. Tapi jadilah daripada tak ada lagi kan. So sekarang ni kita pergi ke sana. Baik, kuda kita. Masih tak tahu lagi dekat tulis nak kasih nama apa. Aku tadi korang tak jawab lagi. So wah. Aku memang sengaja nak tunggu biar. Aku nak korang juga yang kasih nama. What the? Sini punya juga. Satu kelemahan. Oh. Satu kelemahan rumah dek. So, kita pergi ke sana. Aku sebenarnya pun terlupa nak tukar setting. Selalunya kalau aku main Minecraft kat main single player ataupun main off camera, tak record, aku buatkan render distance ni short so that PC aku tak overheat. Tapi sekarang ni aku boleh tukar balik kot. Setting video tiny far. That's just normal. Okay, so sekarang ni aku dah tukarkan semua kepada dead. Dua layer dead, bukan satu je. Dua layer dead. So mula-mula aku tak wali. Lepas tu aku rasa macam alamak, macam tak cukup dah pula. Aku macam terlalu rendah lah. So aku letaklah letak balik. Dan aku buat bangunan ni. Aku pun tak tahu apa nak. Aku pun tak tahu apa yang aku nak buat sebenarnya. Sebenarnya aku cuba gambar kat Reddit. So gambar tu dia tunjuk lah. Dia tunjuk lah macam bangunan istana yang cantik gila ni. Cantik. Lepas tu aku buat. Sekarang aku nampak hodoh. Aku tak reti design rumah. Tak apalah, nanti aku cuba build balik lah. So sekarang ni aku nak, first kali aku nak buat rumah Ryan dulu. Pasal Ryan lah orang first yang banyak membantu aku. Dialah yang kasih aku account ni, yang aku sampai dapat skin dan boleh masuk server-server Hypixel segala. Secondly, aku akan buat rumah untuk Aki. Yang korang tengok video League of Legends aku, dia ada banyak dalam video tu. Dan tiga sekali aku buat Mr. Mazda ataupun I Miz rumah untuk dia juga. So thank you so much for the people who donate. Dan kalau aku cut masuk balik, maksudnya aku dah siap buat rumah lah. So I will be right back. Okay, now sekarang aku ada kat Nether. Memang tadi aku janji aku nak buat nak tunjuk aku punya donation village. Tapi sekarang aku nak tunjuk sikit update kat Nether. Sekarang ni Nether aku dah siap buat dinding. Frame rate aku macam slow sikit. Shot. Kena aku buat shot dia laju sikit. So sekarang ni aku dah siap floor ni semua, aku dah betulkan. Aku dah tukar kepada half slab sandstone. Dinding ni pun aku dah naikkan semua dah. So
tiga bumbung je lah. Itu pun aku tengah cari-cari juga bumbung apa benda aku nak buat segala. Well, aku cuba nak buat yang masjid benda dom tu, tapi itulah susah sikit, susah sikit. Macam mana pun aku nak cuba. 1, 2, 3, 2, 2, 2. So, kita nak pergi balik ke donation village aku, dan aku akan tunjuk sikit update yang aku ada. Sekarang ni boleh aku katakan this is the first time aku buat bangunan. Mula sebelum ni aku dah buat bangunan yang macam pelik gila tu kan. Aku memang tak reti buat bangunan, tapi ni aku pergi ke subreddit, dia cakap cantik juga kalau aku buat macam ni. Macam maksudnya pintu ni, yang ni sebagai pintu. Contohnya dia ni ada dinding kan, ni sebagai pintu. So aku masuk dalam bangunan yang sini, aku masuk guna nether. So dalam ni aku akan letak chest segala, barang-barang yang aku gunakan dalam nether semua aku akan kumpulkan kat sini lah. Tak siap lagi, tak siap lagi, susah sikit. Pasal aku kena buka page gambar tu, lepas tu aku kena buka Minecraft betulkan balik. Oh, suara tak ada. Okay, sorry about that guys. So memang aku nak buat semua benda ni lah, sangat senang sikit. Dan yang ni lah yang aku cakap pasal donation village aku tu. Okay, yang pasal donation village. So sekarang ni aku ada 3 rumah yang ada. Yang ni untuk basic punya. Yang first ni, yang apa tu, ni tak ikut, tak ikut turutan. Maksudnya tak ikut mana satu yang paling mahal, mana satu yang paling murah, tu aku tak buat lagi. Tak cantik. Memang biasa guna far, tapi untuk recording aku tak boleh guna far, jadi lagging sikit. Ni pun sekarang ni pun dalam 25-30 fps, tu okey lah. So sekarang ni aku buat twist sikit lah. Macam selalu dia, yang ni dia akan guna glass, tapi aku guna snow. Apa tu, aku guna ice yang nama dia. Aku guna ice. Lupa pula nama. Pasal masa tu aku dah ada recording. Banyak gila aku recording. Masa tu aku recording, aku letak semua pasir ni. Aku recording, aku pecahkan semua guna TNT ni. Tapi semua tu hilang pasal aku pun tak tahu. Tiba-tiba komputer aku overheat dan dia crash. Pasal kat situ lah yang aku tunjuk aku dapat Serp Touch. Ataupun pickaxe ni kita panggil dia The Touch. Touch. So aku boleh dapat semua aku punya stone yang aku guna kat sana. Aku boleh dapat aku punya ice. Semua aku boleh dapat dengan the touch ni lah. So yang ni tilam aku buat untuk aku buat bangunan segala. Dan splash potion, aku nak balik rumah jap. Masih lagi fikir macam mana aku nak buat harga-harga segala. Wow, kita balik rumah tu. Okay, kita balik rumah tu. Masih lagi fikir-fikir macam mana aku nak buat. Dan ni pun kira video ni adalah video baru, video pertama aku dalam tahun 2014. So happy new year. Harap-harap korang berubah daripada sebelum ni, yang buruk jadi ditinggalkan, yang baik dilanjutkan. Aku pun tak tahu, aku bukan ni motivator nanti cakap bahasa yang hebat-hebat, tapi senang cerita aku harap tahun ni adalah tahun yang bagus untuk korang, dan tahun ni adalah bagus untuk aku. Aku pun nak cuba berubah jadi orang yang lagi baik. Korang pun aku harap dapat juga. Korang pun dapat juga berubah jadi orang yang lagi baik. Aku tak tahulah kenapa. Okay. So aku punya XP farm ni kira, ya, ada orang cakap, "Woi, XP farm kau ni slow sangat lah." Oh shit. XP farm kau ni slow sangat lah. Kau tak nak ke buat yang guna apa tu, guna spawner ke apa ke? Well, kalau aku jumpa spawner bagus, tapi masalah sekarang ni aku tak jumpa spawner lagi. So tak apalah, aku bersyukur dengan apa yang ada. Itu je aku dapat. So okay lah, no problem sangat lah. Sekarang ni aku dah banyak gila. Aku dah ada 22 TNT. Semua dah okay lah. Tapi sekarang ni yang aku nak cakap sekarang ni is that aku ada post kat Facebook pasal aku takut orang dah bosan dengan aku punya series sekarang ni. Aku nak simpan balik barang. Aku takut orang dah start bosan dengan series aku pasal Minecraft ni. Yelah, kalau aku buat mesin buat apa, baru orang interested. Tapi kalau aku tak buat apa-apa, takut orang bosan pula. So aku ada buat challenge untuk diri sendiri. Aku akan main satu game namanya Don't Starve. Ingat tak game tu?
Dah like setahun dah orang tak main. Don't Starve ni adalah game survival untuk cari makanan. Ya, nama pun Don't Starve kan. So Don't Starve ni dia kita just survival macam alah korang pun tahu sebenarnya Don't Starve. Ramai orang yang suggest aku main Don't Starve. So memang aku nak main Don't Starve dan aku ada set challenge untuk diri sendirilah. Mana kalau aku dapat berapa ke aku boleh macam for example aku boleh survive for 50 days. Kalau aku dapat survive, aku boleh dapat satu barang yang aku nak kat sini. Macam contohnya barang apa aku nak kat sini ya. Diamond block, mana tahu aku nak kasih. ataupun aku nak kasih aku looting, aku nak looting sword pasal nanti aku nak nak kumpul Wither Skulls. Aku nak apa tu banyak nak pergi sebenarnya cerita aku nak Wither Skulls. Aku nak sangat Wither Skull, aku nak sangat beacon. Aku nak buat beacon. Aku nak beacon. Pasal kalau beacon, kalau kau dah ada haste, memang senang gila hidup. Memang senang gila. Tapi macam mana pun aku pun tak tahu kenapa aku ambil kuda tu. Aku hantar dia balik. Macam mana pun itulah yang challenge aku buatkan diri sendiri. Bagi aku ni ada benda sikit nak buat dan korang pun tak berapa bosan sangat dan tak ada korang asyik tengok aku punya Minecraft video saja. Di antara part sebelum ni dengan part sekarang, aku ada banyak mining, aku pergi mining. Lepas tu banyak jugalah yang aku dapat macam diamond semua aku banyak dapat lah. Bam, kau tengok aku dapat banyak ni. Pasal aku dapat silk touch, aku tak bawa lah fortune aku. Fortune aku simpan lah kan. So nanti aku bawa silk touch je. So ini aku dah simpan kan. Bow dekat sini. Kau dapat tak bow ni? Gila banyak lah. Aku duduk kat XP farm tu, aku AFK kat situ kan. Aku AFK kat situ. Lepas tu aku macam yelah, pergilah makan ke, aku pergi mana-mana kan. Pergi kerja tak ada, pergi kerja. Lepas tu aku AFK lah, bagi banyak sikit apa tu barang kat situ. Aku balik je, aku dapat semua barang. Daripada skeleton aku dapat banyak gila bow. Macam ni ada bow yang best. Lepas tu armor, biar aku tunjuk armor sikit. Fuya, banyak gila ada tons. Oh, full ton protection, gold. Dan orang rasa pelik kenapa aku pakai baju macam ni. Asal kau pakai chest plate, tak cantik tu. Kenapa kau tak pakai yang biasa punya? Kenapa kau tak buat diamond punya? Well, aku dapat ni secara free. Siapa tak nak benda yang free? And korang nampak skin aku macam ni. Kenapa aku pakai Steve punya skin? It's because someone hack aku punya account. Ni pun aku pakai aku pakai balik cerita rompak aku punya account. Dan aku dah save. Aku save apa tu world ni, so that dia tak corrupted. Takut jadi macam sebelum ni kan, dia corrupted. So macam mana pun, oh ngam lah lagu pun sedih. Macam mana pun aku akan cuba nak dapatkan balik account tu, memang tak boleh lah. Tapi macam mana pun aku akan cuba berusaha untuk dapat balik apa tu skin aku tu. Tengoklah hati macam mana aku buat. Entahlah, aku pun tak tahu. Minecraft ni memang bagus, memang bagus. Tapi masalahnya security dia masih biasa lagi. Aku masih dengar lagi banyak lagi masalah orang tentang selalu account orang kena hack segala. Memang masih banyak lagi. Itu je aku mengharapkan daripada Mojang untuk betulkan sistem diorang lah, sistem security diorang tu. Pasal ramai orang nak main Minecraft, ramai gila orang nak main Minecraft. Tapi masalah hacking ni still satu masalah yang cukup besar. So sekarang ni, wow, malam. YOLO. Aku dah letakkan semua dekat sini. So nanti kita akan ambil fortune. Lepas tu kita akan pecahkan lah. Pecahkan guna fortune. Aku takut dia ada creeper je. Aku tertinggal. Tak apalah, tidur lah. Tak edit. Aku ingat aku bawa aku punya arrow. Tapi tadi arrow aku dah simpan dah semua. So pickaxe pun aku tak bawa. Wow, I'm such a noob. So all I need now is the touch, work pick, fortune. So aku nak fortune, arrow sikit, then axe. Kenapa aku main axe? Pasal axe ni dia nak sama macam pisau. Kalau kita buat crafting table,
kayu kat sini, lepas tu diamond tiga sini kan. Dua ni adalah di depan dia, ada kat depan dia. Dua sama dengan pedang, dua diamond juga kan. So yang ni dia nak sama dengan apa tu, bising tu lah dia. Dia nak sama dengan diamond, diamond sword. So itu pasal aku buat gitu. Itu tips tu aku dapat daripada ISO juga tu. Pasal aku lebih kepada efficiency, aku lebih kepada kalau boleh menjimatkan semua benda. Macam mana sangat dia. Yang ni aku biar buat macam ni lah. Pasal yang penting sekarang ni aku nak, aku dengar ada orang jalan. Patutlah. Yang penting aku nak apa tu, diamond. Diamond ni aku nak. Pasal orang nak nak aku, masa tu aku cakap nak letak apa kat ladder tu kan. Dia cakap diamond, diamond block. So aku pun nak buat diamond block juga. Sweet sweet diamond. Macam mana pun diamond ni penting. Aku armor tak ada lagi ni. Berapa level aku boleh dapat lah? Entahlah. Kalau aku dapat 30, aku akan enchantkan di hujung episod ini. Dan lagi satu aku terlupa nak cakap, aku nak buat Q&A di setiap akhir episod. So maksudnya kalau korang ada soalan apa-apa, macam contoh dia korang nak tahu aku apa tu, record ni guna apa, apa spek komputer aku, korang boleh tanya lah kat bawah. Wow. Wow. Banyak juga. Masa tu aku aku main ni sikit je. Okay, so aku ambil fortune. Aku akan tengok. Oh, dapat. Oh, nice. Lagi, lagi. Give me fortune. Give me fortune. Kelapa satu je. Wait, kelapa satu je. Okay, good. Oh, satu juga. Lagi, lagi. Itu je yang orang nak tengok. Orang nak tengok 4 diamond ni. Yang lain ni aku tak kisah. Aku cakap-cakap pun tak apa. Macam yang aku cakap tu, yang Q&A tu, itu pun memang aku nak buat lah. Memang nanti kalau apa-apa soalan, memang aku nak tahu juga. Lagipun aku postkan soalan untuk korang, dan aku pun nak apa tu, korang post soalan untuk aku juga. So adalah sikit, tak adalah macam one-sided je. Dan sebelum korang tanya kenapa aku nak Witherhead gila-gila, Witherhead gila-gila, pasal aku nak haste. Aku nak buat beacon, lepas tu aku nak buat haste. Haste ni maksudnya, wait, inventory aku full ke? Belum. Haste ni maksudnya aku akan mining lagi cepat lah. Dia macam, walaupun kita ada efficiency, haste ni dilajukan lagi kita punya mining speed. Itu simply said and done, macam tu lah. Apa tu, haste ni macam tu lah. So kalau boleh kan, kalau aku ada haste kat apa tu, kat donation village aku tu, senang sikit lah. Aku nak mining, keluarkan semua dirt. Lepas tu aku nak letak pecahkan. Tadi korang tak tengok masa masa aku buat apa tu bangunan tu kan, itu pun beberapa kali aku letak pecah, aku letak aku pecah. Aku punya efficiency bukannya, aku punya pickaxe bukannya kuat sangat. Biasa punya je. Makan sikit lah. Wah, aku ada 25 eh. Nice. Alhamdulillah. So kalau korang ada soalan apa-apa, so korang komen bawah. Dan aku akan tulis kat buku, dan setiap episod aku akan jawab satu. Tapi sorry lah kalau contohnya aku jawab lambat, pasal biasa lah tu. Takkanlah aku dah jawab semua seketak. Mesti aku kena simpan sikit. Dan soalan-soalan yang merepek-merepek aku tak akan jawab macam biasa. Soalan trolling pun aku tak akan tak akan layan. Dan kalau contohnya ada orang nak tanya soalan, just komen kat bawah Q. Lepas tu macam contohnya Q. Lepas tu soalan anda. Macam tu. Macam tu sajalah. So nanti apa-apa, just comment kat bawah. Saya akan tengok semua, don't worry. Aku ni bukannya famous macam ISO ke macam geng-geng yang lain, sampai aku tak sempat nak baca. Bukan tak sempat, sampai banyak sangat comment sampai aku tak boleh baca. So korang punya comment confirm aku akan boleh baca. So aku dapat, wow, 24. Not bad. Aku simpankan semua redstone dulu. Alalang. So ada orang, masa tu ada orang tanya, eh macam mana kau drag patu semua jadi sama, sama apa tu, sama rata lah. Triknya, kalau kita right click kat mouse, dia akan asingkan kepada satu. Okay. Kalau kita left click, dia akan dividekan semua serentak. So nampak kan, dia divide semua serentak. So aku just pegang, lepas tu drag left click, nanti kita akan dapat semua. Dan dia akan matematikkan sendiri semua benda tu. Pasal aku tahu aku ni bukan pandai sangat matematik. So
Baguslah, terima kasih kepada Minecraft untuk buat update ni. Thanks. Dinambun ke siapa-siapa yang buat ke. Eh, korang dengar, ada dengar tak apa tu cerita pasal dia nak tukar cara enchantment tu? Boleh, aku tengok kat Twitter kan, lepas tu dia orang sekarang dia tak guna level banyak dah. Dia sekarang nak guna apa tu banyak kepada apa lah namanya. Dia macam contoh dia macam kita letak kita nak enchantment kan. Contoh saya pergi sini. Aku pergi sini, aku ada 3 je level kat bawah. Aku tak 3 level, tak letak diamond. Baru aku akan dapat apa yang aku nak enchantment tu. Per, aku tengok per best lah. Kita tak yalah guna level yang tinggi-tinggi untuk dapat yang best kan. Whoops, aku terlupa. Alah-alah, takpelah, ni aku buat sendirilah. Tapi sini aku buat untuk building blocks je. So tak kisah sangat. Per, kalau betul-betul jadi macam tu kan, memang best. Pasal aku memang mengharap sangat dia tukarkan level enchantment tu. Pasal Dinam pun sendiri cakap dia tak suka orang buat XP farm. Dia orang nak apa tu, kita dapatkan XP yang secara halal lah. Senang cakap, yang ni secara haram ni. Itu yang diorang nak. Oh, what the hell. Alamak, masa tu ada sangat man. Haa, kau ni ada pakai tongs. Itulah, masa tu diorang ada cakap pasal nak kurangkan guna XP farm ni dan nak gunakan cara lain untuk betulkan XP farm ni. So aku tak dapat nak enchantkan apa-apa. Apa lagi aku nak cerita? Rasa tak ada kot. So kalau korang ada apa-apa komen kat bawah, soalan, just komen kat bawah. Kalau ada apa-apa suggestion, just tulis saja kat bawah, saya akan baca semua. Kalau boleh jangan, kalau ada teguran apa-apa, memang boleh tulis kat fanpage aku bukan famous mana pun. Boleh je tulis kat Facebook. Tapi kalau kita tulis kat YouTube aku, orang yang tak ada dalam group tu pun boleh baca juga. So korang akan menolong tu juga lah. Happy New Year. Thank you guys for watching. Have a wonderful day. Bye bye.